Awalnya kita berdiri Green Garden ini untuk memuaskan pengunjung kebun raya agar bisa dia beristirahat dengan santai, melepas lelah. Sehabis dia keliling-keliling kebun raya, dia mencari minuman atau makanan, dia bisa bersantai santai di Green Garden. Konsepnya sih sebetulnya untuk kebutuhan masyarakat luas untuk bisa menikmati pemandangan di dalam kebun raya ini sebetulnya gitu. Kendala sih tidak ada, kita kerjasama dengan pihak kebun raya sendiri untuk mendirikan resto ini gitu. Kalau menu andalan di Green Garden sendiri yaitu ya gurame kecombrang, biasanya ya menu-menu tradisional sih, ya, intinya sih menu tradisional. Di westernnya juga ada sebetulnya, cuman kita menitik beratkan kepada menu tradisional aja sih Pak. Harapannya ya semoga restoran ini selalu berkembang, bisa memuaskan konsumen dan demi kesejahteraan karyawan. Ini sih enak, lumayan. Terus kalau buat rame-rame begini sih, oh asik banget deh pokoknya. Top pokoknya.